De syukur lang lalu luih jadi ASN basari dapat itu kini nak. Elok-elok sang kerajo yo patuh ke atasan jan melawan yo nak. Kalau adona pandapek atasan tu nambalawanan yo ide awak jan dilawan atasan. Pakai sesipek rumpui banto dalam banda. Baru rumpui banto dalam banda mauniang. Kalau tiba ayah kadang tu itu selesai. Alat lampau itu kena jago lid. Acu itu jo atasan pak, jangan dilawan. Penanya tajam dari awak. Lihat dengar ada pak tau. Bisa pak nyu pindah ke pagi ini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah وَابْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang kita muliakan Bapak Wali Kota Padang, yang kita muliakan Bapak Asisten Bapak Kepala Badan, Kepala Dinas, Bapak Camat, Sekota Padang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ASN yang hadir di Masjid Nurul Iman pada pagi ini, wirid rutin kita, seluruh instansi yang berkumpul kita di Masjid Agung Nurul Iman, dan ada wirid kita per dinas, ada yang di Balai Kota Lama, ada yang di Gedung Bagindo Aziz Khan, ada yang di Ujung Gurun. Kalau kita wirid per dinas, perdinas itu kalau kita kumpulkan kira-kira berapa banyak pegawai ini? Banyak sekali ya Bu. Tapi saya yakin tidak semuanya kita datang. Mungkin ada yang dinas luar daerah, ada yang sakit, dan ada yang duduk di luar, dan ada sudah mengambil absen pai minum, mungkin bermacam-macam. Kita tidak boleh kecewa. Kenapa?
Nabi menangis ketika seluruh umat tidak mau patuh. Kemudian turun ayat, fadzakir innama anta mudzakir. Beri peringatanlah orang ya Muhammad, pekerjaanmu memang itu. Lasta alaihim bimusaitir. Tapi engkau tidak akan bisa memaksa orang patuh semuanya. Kalau patuh seorang sadonyo Pak Ibu, Pak Wali, maka neraka akan dihilangkan oleh Allah. Tapi ambo doakan ASN PT Semen Padang tu. Kota Padang ya. Jadi di ambo kerajaan di PT Semen Padang tekan aja dia. Itulah eloknya. Awak ndak boleh melupakan dasar. Karena anak ambo sekolah, nyo jadi sarjana, jo pitih gaji ambo, nan ambo jolong karajo, mangarajokan mangke semen. Ditekan aja dia ambo. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Baal perasaan ibu mandanga ayat nan dibacokan anak ambo tadi. Tukang terjemahnya adalah yo, kali wasimaan. Kan dak lalu tadi dong. Jadi perintah zakat ko Pak, khuz tu fi'il amar. Ambil. Jadi si anan ta amuh dipasu mambik tu. Tu perintah Allah. Ada dua orang yang tidak mau berzakat ini. Pertama Qarun di zaman Nabi Musa. Kedua Sa'labah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba mangko ingin nambo maulang kaji itu pagi. Yo pagi ko dia gih judul itu berkaitan dengan zakat. Dan PT Semen Padang itulah yang pertama sekali gaji karyawannya dipotong zakat. Pusri, Telkom itu belajar ke PT Semen Padang bagaimana mendekati karyawan ini agar mau gajinya dipotong untuk zakat. Anan harus kita pahami zakat itu apa. Iya kan? Zakat itu pembersih. Ada enggak bapak ibu magih namo anak awak zaki? Ada kan? Atur rancak namonyo pado perengki, pado Fernandes. Iya kan? Azaki. Jadi zakat ini membersihkan harta kita yang tinggal. Kalau saya dulu bapak ibu, kaum muslimin yang terhormat, itu yang pertama untuk sosialisasi zakat ini dipanggil oleh direksi PT Semen Padang itu Bapak Mukhtar Naim. Sesudah itu Rektor IAIN Pak Nasrul Harun banyak sekali memberikan ceramah kepada kami. Tapi semuanya kah mau dipotong zakat? Ada jangan tidak Pak. Ba ambo ma bazakat kadun sana ambo lai kalau dipotong. Jadi tipe manusia mode itu akan tetap ado sampai hari kiamat. Tapi ambo manjurkan Pak, ranca awak nda bapikir lai. Ambo mencubo Pak, ado jo nantu pagi adun sana tu dawa walaupun zakat lah dipotong. Karena Allah berjanji apa yang kita berikan itu diganti, bukan pahala saja. Kalau pahala saja diganti, Allah itulah tahu. Yang kita berikan itu diganti oleh Allah minimal 10 kali lipat. Manja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebajikan akan beri oleh Allah paling kecil 10 kali lipat dari yang dia lakukan tadi. Kami dulu indak gaji sudah Pak. Di PT Semen Padang tu dulu Pak, ada uang cuti.
Kalau cuti ya dapat lebih tih. Ada cuti besar atau dapat lebih tih 3 bulan gaji. Atau ada namanya jasa produksi. Ambo jolong kerajo dulu pak lah setahun tukang kek semen tu 2 hari sudah menerima gaji sekali mulai. Adi mbolo dek bendahara ke kantua le. Ristaj, orang datang ke kantua besok yang umur ambo 22 tu. Mengapa? Ado rezeki kang terima. Kembatanlah gajian wak mapak. Wa angkalah setahun kerajo. Ada namanya jasa produksi. Itu 3 kali gaji yang dapat. Jadi 3 kali 6,900. Gaji bos sekali mulai hari 6,900. Ameh ketika tu pak 2,600. Sameh. Pas sudah menerima tu, ambo langsung ke toko ameh Singgalang, ambo bali cincin 3 ameh pakai permata sirah. Pulang kampung ambo menggawi kania kan. Basilang Cereno datang. Dari bukit oranglah turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dakek lah datang. Naik ke rumah renggai ambo. Dek kita pabawalah nak awak. Ya kan? Kira mama ambo santiang pak. Tak boleh ambo lepih keluar. Nyo nikah nyo anaknya. Alhamdulillah anaknya tu lahir rancak lo. Setiap pendapatan kami itu pak itu dipotong zakat. Ya kan? 7 bulan pernah kami menerima jasprot, 7 bulan gaji dipotong 2,5%. Kalau diagai jumlah dipotong tu pak, bisikan iblis kata ya, pak, samanya tu pitih dipotong kan. Untuk zakat namanya. Kalau diungguan piti sebanyak tu tiap tahun di baliang kami berapa rak sawit tabali dawa. Itu bisikan iblis. Ya kan? Kalau dia mau syukur wana mau pak gaji mau dipotong tu dulu. Karena awak tidak memikirkan zakat lagi. Lah dipotong dari perusahaan. Ya kan? Adiadolo badan itu sinan. Diawasi oleh kepala departemen, kepala biro. Sudah banyak bapak-bapak, orang miskin, orang duafa, orang mu'alaf yang terbantu. Dahulunya yang mengalih nasi kaki limo, menumpang di emper toko orang, sudah itulah punya kadai nasinya. Ya kan? Terangkat harga diri orang. Karena zakat ini bapak-bapak yang kita lakukan itu bukan ikan yang kita beri terus, tapi panci yang ada tanya orang tu, apa bisa usaha ambo ternak ayam je. Ibu bisa usaha kami mengalai soto je. Ada balik yang gerobak tu. Ya kan? Akhirnya orang yang dulunya mustahik akhirnya menjadi muzaki. Kalau awak jadi orang kaya pak, dikeluarkan zakat itu dimasukkan ke amplop 10,000 seorang. Ya kan? Atau diundang orang datang ke rumah awak babari serumah itiak makan. Ya kan? Itu berana dapat. Tak bisa nyoba usaha. Itu nan dibagikan namanya. Tapi kalau dipotong gaji awak dikumpulan di basnas, ya kan? Abeliau-beliau kau nan menyalurkan, kau orang nampak tuik menerima. Tapi ada lo di daerah lain tak di Padang no. Kalau kabola poli di balian tuik tak tapik sasaran. Ya kan? Nyo condong merawa ke tapian, condong kasai ke pincuran, tiok tembak ada alamat, tiok condong ada kerabahan. Dari ayat nanambo baca tadi itu surah At-Taubah ayat 60. Berapa macamnya tadi itu? 9. Ya kan? Dan orang yang mengelola itu juga berhak mendapatkan zakat. Dan orang serupa ambo ko berhak jo karena fi sabilillah. Kerajaan itu berjuang pada jalan
Allah. Jadi kalau ada apa nang kepada zakat kamu, ambo terima. Itu ndak ambo mengampanyian, Pak. Pernah dulu, ya kan? Orang menggali ameh di Bukit Tinggi itu, ambo ngaji ke Masjid Raya. Ustaz, terima zakat, Ustaz. Pak, ambo karyawan Semen Padang, Pak. Masih kerajo. Ustaz yang Ustaz tolak pulau iko, Ustaz kan fi safilillah. Ujan hari Ustaz pai, patuh hari Ustaz pai. Ketika itu ambo kan mudo, jo motor ze. Ah, kalau ujan hari bamantel. Pak wali ko lu lai le lo. Ni bapa ini. Ya kan? Ah, kau Ustaz fi safilillah jan ditolak lo terima je. Padahal dalam hati ambo yo nak menerima jo mah. Tak ada rajo maulak zambal. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, jangan memberungui gaji dipotong za. Ambo kana-kana yo pabilo mulai ya. Sejak Pak Fauzi Bahar jadi wali kota lah. Lah mulai ASN kau dipotong gaji. Beruntung apa tu, Pak? Ya kan? Tapi kalau dikaji sadonyo, potong rumah sekian, kredit oto sekian, kredit rice cooker sekian, kredit magic jar sekian, kredit mixer sekian, kredit vacuum cleaner sekian, adik kaji utang tu sadonyo, ndak kaya di melekat sampai mati tu. Ndak kaya di. Ya kan? Lebih-lebih nak neskala tak ada. Aku tambah parah kok. Ya kan? Si picik daun si picik, pembungkui daun jelatang, nan cadik mengulicik, nan pandi membayar hutang. Macam jadi kata Nabi, janawak banyak berhutang. Amo tiap hari masuk api, kau pak banyak orang menawarkan hutang kau, bu. Nang kecil ambo ambo lah pensiun. Sejak pensiun ambo lah bergabung jo PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Ambo nak kaba utang le doje. Sebab kata Nabi, bautang ko hamun fil lail wa mazallatun fil nahar. Bautang ko menyusahan awak malam hari nak buah malok mato la malu berjalan siang hari. Jelah pak, kita apa utang sini lah pak nasi lah gajian mau bayar ya je. Akhir rumah leh tim bayar. Alia mau jawab ke sini lagi? Tidak, mindai tidak saya lagi. Sekali tapas solah lu ke sini. Batu orang lah pak nasi itu tak kajui. Kecewa awak kau bayar utang je. Ya kan? Jadi darah awak tidak stabil. Tapi kalau zakat kita keluarkan, hati akan tenteram. Kenapa? Orang yang menerima berdoa, Pak. Ya Allah. Murahkan jola rezeki pegawai negeri, Pak. Ya Allah. Naikkan jola gajinya, Ya Allah. Kami dapat keciprakan dari zakatnya, Ya Allah. Ya kan? Tapi kalau tidak amu awak mengeluarkan zakat, Pak. Kasanya, awak merampas harta fakir miskin. Ambo dan kana lah cerita lama kau lihat yo sak labah tu. Sak labah tu pak, nyo salat berjemaah sama jo Nabi. Satiok sudah assalamualaikum tabang ambu. Sudah assalamualaikum ke suruh ke kita tabang ah. Tabang ambu. Ndak ado istighfar, ndak ado zikir. Adik Nabi sebagai Rasulullah, ini beliau perhatikan, Pak. Atau mangkon Nabi itu, Pak, kalau lah sudahnya assalamualaikum memimpin salat, nyo ndak madok ke kiblat dah. Baputa duduknya mencelik jemaah. Lah tatandoi dek Nabi, Pak. Kalau ada jemaah ndak datang, Ibu ya. Abi ko Nabi bertanya, "Si anu bang ko ndak nampak?" Nyo sakit ya Rasulullah. Kadang-kadang sebagian imam adonya ndak tahu, Pak. Sudah assalamualaikum nyo madok ke kiblat tarik. Jemaah tetap awak kau dicaliat. Kalau sakit, jadi kau dicaliat. Lepas sama-sama. Atau Nabi. Jadi, pada suatu hari, tertuju pandangan Nabi ke Sa'labah.
nyoparatian sampai ampek kali lima kali. Sudah assalamualaikum nyalari. Adipaci tangannya dek Nabi, sudah assalamualaikum. Salawat. Apakah kamu tidak berkeinginan bermunajat dengan Allah? Bersunyi-sunyi dengan Allah. Dengan khusyuk membana, mendoa, memohon, meminta ke Allah itu. Karena Allah itu sudah menyatakan dia maha pemurah dan maha penyayang. Saya lihat kamu itu sama je kucing yang tersesat cik saja. Sudah assalamualaikum pai. Okey cik salabah Rasul. Ambo ingin sama je engkau zikir lama-lama di musajid. Tapi kain yang ambo pakai kau ya Rasul. Itu lah yang kau dipakai bini ambo di. Salat di rumah bikoh. Tak ada kain yang lain. Jadi ambo tak paso capek pulang. Kalau tidak habis waktu salat. Ada kita nan datang kau nan saban sek itu. Tak ada dah kan. Baju dinas entah baralai. Alu baju peribadi lah. Ya kan? Alu lo baju di balian orang. Ya kan? Ustaz itu je mah pak. Kau baju di balian orang lo kumah. Ya kan? Batang kau nyok samik lo di pak wali pin nameh. Entah kan bo jual lo kan tak kau ah. Kalau ada yang lebih penting tu terpaksa dijual itu. Tapi yang mau berfikir panjang ikhwa'al. Iko luar biasa. Indak tak bayang dia mula. Ya kan? Lama keluar zakatnya poli. Ambo etong sekali. Ya kan? Barat pitihnya ke. Sebab amehnya ameh barat tu ha. Tak ameh 70% ya. Ha. Ambo tanya ke toko ameh barat walinya. Aku bariknya tiga meh. Ah, berapanya? Keluar zakat. Lama keluar apa ni? Mudah-mudahan merakai dia, Mbok. Ya kan? Nan magia tahu, kaum muslimin, itu Pak Kepala Dinas Pertanian di Sungai Lareh. Buya, sabananya dengan seleksi yang ketat, Buya tinggal dua selejo Pak Gubernur. Tapi Buya nan terpilih, alhamdulillah. Sekaligus itu ujian berat bagi saya. Ya kan? Walaupun itu rahmat Allah, tapi sekaligus ujian. Jadi satio nan dapik ko pak, jangan dilantak seseorang. Keluar zakatnya. Lantak tu ndak ada baso salui itu lho Ustaz. Tualui baso tu dari bahasa Inggris, lans. Hanya tambah di orang lima mani jalan jotak di lekang. Bahasa Inggris tu. Hanya di lantak. Kita keluarkan. Ya kan? Jadi bahasa labah. Kalau engkau menginginkan dan saya sangat ingin. Engkau kasihan kepada saya ya Rasulullah. Doa Allah hamba ka Allah kayu. Lain tak kelupo engkau je. Tutup sontanya ulang dengan Nabi. Kok kayu engkau nanti lain tak kelupo. Indak ya Rasulullah. Nyodoalah dengan Nabi. Sudah nyodoan dek Nabi. Nyuagilah kambiang sepasang. Aikon yang kena ditiru dah Pak. Misalnya ada kemenakan apa. Lulusnya jadi ASN baru kau. Orang gaiknya miskin. Mok niang. Ambo lulus jadi ASN. Nanti ambo lahir kadiagih sambil maunian rumah dinas sampai tinggal. Tapi kini terpaksa ambo mengontrak dulu. Ambo minta bantu ke maunian ya. Abantunya. Adalah maunian kau tak betul tak? Ini syukurlah lalu luih jadi ASN. Basari dapat itu kini nak. Elok-elok siang kerajo yo patuh ke atasan jangan melawan yo nak. Kalau adona pandapai atasan tu nambah lawanan yo ide awak jangan dilawan atasan. Pakai sesipek rumpui banto dalam banda. Baru rumpui banto dalam banda mauniang. Kalau tiba ayah gadang tu nyawa itu selesai. Alat terlampau ayah tu kanya jago lit. Acu itu jo atasan pak. Jangan dilawan. Penanya tajam dari awak. Lain tak dengar dapat tau. Bisa paknya pindah ke pagi ini nah. Ini kamu.
Jadi atasan jandilah pakai sesipai rumput wanto itu. Atu. Kini piti ke pembantuan tak ada di mauniang dayo. Dan bantu siang dia doa. Atu tak meniru Nabi tu. Nabi nan paling makbul doanya pak. Itu sudah nyodoan. Hanya lagi kambing sepasang. Kalau pandai beternak kambing sahabat. Lahir ya Rasulullah. Aplero lah kambing. Rupo kambing tu beranak setiap tahun. Tak kabinya dong. Sawantala kambang kambing. Panuh satu lembah. Batambah ju bukit. Batambah lo ju lembah je lain. Akhirnya apa yang terjadi? Saklabah ko ndak datang salat berjemaah leh. Celaka saklabah kata Nabi. Iya kan? Ndak datang salat berjemaah. Iya kan? Akhirnya para jemaah dek bertambah banyak jo kambing ko mau urus kambing ko. Ndak dat jo salat-salatnya berhenti. Kata Nabi ya, man taraka salat muta'ammidan faqad kafara. Iya kan? Labi-labi hari Jumaat, Pak. Itu khusus ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Kalau la taranga orang azan di hari Jumaat di musajid, bersegeralah. Apa saja pekerjaanmu, bersegera datang ke masjid. Coba engkau lihat kuburan, berapa banyaknya orang kaya tapi tidak ada membawa rumahnya yang bagus ke kuburan. Tidak ada. Yang dibawa hanya kain kafan, kalau ada hanya amal saleh. Kalau tidak, dosa saja yang dia bawa. Tidak datang salat, tempo salat. Akhirnya nyuji dek Nabi lah. Baik kesalabah lah, khuz ambil, ambil zakat kambing tu darinya. Sebab taranaknya lah banyak mana, itu harus dikeluarkan. Tak mau salabah kau dapat. Ya kan, tak mahu dia. Supaya tu ambo bau sao, kambo bagi-bagi kambing kau ke orang. Akhirnya salabah itu mati ka kafir. Ambo itu nan takui pak. Awaklah dilatih sejak Pak Sarul Wujud dulu mungkinlah mati ke orang dan pegawai. Ketika Pak Sarul Wujud dulu mengaji di Aziskan pak. Di gedung nala direhab kini pak. Ambo lah mulai jauh sekali-sekali diundang tu. Ketika tu umur ambo 30-an baru. Nan wirid tatap dulu semasa Pak Sarul tu. Buya M. Letter, Buya Seti Katap, Buya Baru Dinyamil. Ambo sekali-sekali di keluak muda tu lalu picayo pemerintah kawak dan apa kini dek lah gaik nyua gaya meh lah ini kau muslimin tu ibu wak diorang gaik kerja ini bapak-bapak ini iya kan tu ah itulah sak lah nang kedua di zaman Nabi Musa orang tak mau berzakat memberungui-berunguinya zakatnya dia ambil pandang penjek berunguinya bah. Selanta di Allah tu pak. Sampai kini pak, kalau pak membaca data-data orang kaya dunia sekarang, ternyata yang kaya kaya secara pribadi ini pak, bukan orang Arab yang banyak minyak, ada orang India. Namanya Melupo. Tapi Allah sekayo karun alun. Ya, karun tu indah ya. Untuk membawa anak kunci gudang haratonya saya, tu 25 ekor unta. Pembawa nak kunci, pemboka kuro-kuro, 25 ekor unta. Sawarek-warek unta tu. Awara kiro gadang gudang rato tu. Bara banyak isinya di dalam. Apa kata Nabi Musa karena nyodun sana je Nabi Musa. Oi sana ambo karun, bazakatlah. Iko kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang bapaneh, malam barambun. Ambo mengumpun rato ko kambo bagi ke orang. Barawanya nyutuj.
sudah seringkali diberi nasihat oleh Nabi Musa, akhirnya hartanya tadi ditelan oleh bumi yang merengkah, termasuk tubuhnya. Bara canggihnya teknologi gini, Pak. Ndak basuo di orang Israel di ma'arato karun tu tawanam. Nanda pek ko arato karun na lain saja, banyak di Indonesia gitu. Ya kan? Nan arato karun nan asli itu ndak dapat di orang pek gini, Pak. Bab itu nan mandoan Allah. Barana tinggi ilmu kalian ndak basuo lagi, insyaallah. Kalau ada orang menemukan itu sekarang, berapa banyak kekayaan negara yang menemukan itu? Ini akibat tidak mau berzakat. Karena ayat yang dibaca anakmu tadi balik, perintahnya khuz, ambil. Nah, kalau Abu Bakar lebih kareh dulu leh. Orang yang tak mau berzakat tu nyusuruh memarangi. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, semua kita tidak akan pernah rugi mengeluarkan zakat. Kita akan beruntung. Jangan dikayal-kayalkan bisikan iblis. Segitu pitih ka diagi se ka urang. Jangan dikhayalkan itu. Percayalah yang punya langit dan bumi ini akan menggantinya. Pak, apa kalau mencari dunia fauna ya di TV, iya kan, singo menangkuk zebra atau kabau liar, apakah habis semuanya? Tidak, nyobagian kahaina anjang rimbo dah. Singo kau itu sedih lalang lah, itu nanti enggak tuh bagian nang. Kemudian aina ko nyobihin sadonyo ndak. Nyo ado kodenyo dinyo di binatang ko, nyo kode, nyo pai buruang bangkai ti boleh. Buruang bangkai lo memakan siso tu lai. Buruang bangkai ko nyobihin sadonyo ndak, anyo kode lo caciang. Samui. Iko darahnyo na lake-lake jatahang lai. Sebab orang ketek lo nyo ndak perlu daging nang nang. Kalau makan daging samui tak caciang je. Sedang dunia binatang saya itu, Pak. Ku awak orang. Ini, iko nak apa pikiran? Eh, tak dengar, Pak, dong. Ini para jemaah. Jadi rela lah kita membayar dah. Jangan ada nak merungui gaji dipotong. Nah, apa-apa nan di basnas itu lo hati-hati mang mana namanya? Menyalurkan. Ini gedung sana awak tu di saluran. Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Ya kan? Satu. Ini. Ini sadu karajo. Kok kena pertanggung jawaban, Pak? Kami ustaz kami tuju. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya orang yang pandai mempidatokan agama tapi tidak nyamalkan jiyo. Jadi jangan Pak Sangko sadonyo ustaz ko masuk surga saya. Ada ustaz Pak kita undang lah dia lagi ya. Seo ke Patabang sekian juta. Dari Jakarta diundang tak? Ah untuk inyo sekian. Anyo menjalanan celeng lo nama lelang sorban lah. Macam-macam kerjanya Pak. Penggalangan dana untuk itu, untuk ini. Kira untuk ininya. Masuk neraka nanti ustaz nama itu. Ya kan? Ini apa? Ambo lawara lamo dihubungi di ustaz gua. Kan ini nama hubungan ambo tuk kuirit. Tapi kini tak dapat lanjut kecil. Lombo dia di ambo salamu. Udah aja bupati ini macam. Ya Pak, tak takafir di kepala ambo kalian. Dia ulah wirid masuk YouTube gua. Ah jadi anakmu kini nak matur ke para kepayan nambo gua. Ya kan tak masuk pagi kini gua. Ayah pagi kini mengaji di Masjid Nurul Iman
nan memperakarsai wirid orang basnas kajinya khusus zakat. Jadi tak payah Ustaz ku mari-ari mulai. Ya kan? Atuh. Ambon tak menerima telefon untuk wirid tu lai. Anak matur. Ini bapak-bapak ini. Jadi Rista Wardi itu dakek. Bah dakeknya caliak saya di YouTube. Rista Wardi itu jauh. Wah jauhnya. Tak bisa sembarang undang lagi. Ini bapak-bapak ini. Katanya. Nah, aku sampai habis tahun lah isi jadwalnya. Jadwal. Nah, lah dulu Januari kerja anak kok. Iya kan? Nah. Ini para jemaah, itu ndak tabayang di ambo ketika mau mangke simin. Rista Wardi di umur sekian waang bini yang mati. Supaya orang zaman manuang saya di rumah dem bisi engkau orang Minang di masenyo ado undang Rista Wardi ko mengaji. Ayo lo. Kalau orang kematian bini ko pak. Bamanuang saya di rumah ke itu saya. Akhirnya Sarawak lapang tu sakit-sakit mati. Ada yang pun tak? Nyoba raun di Allah pergi mengaji ilmu dia. Ya kan? Ah kan. Ah honornya kada lo dari di Padang. Ya Allah ya Tuhan. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atanyalah la ustaz zakatan. Ku ambo kecen tu ria lo ambo. Seluruh rezeki yang diberikan Allah keluarkan hak orang lain. Jangan dibayar sedawak seorang. Itu kena ribu tu. Nah, itulah mungkin untuk menganan balik ya. Karena ambo mantan karyawan Semen Padang nan paling dahulu memotong gaji untuk zakat ko PT Semen Padang. Akibatnya tabangun ninda ruang 2, tabangun ninda ruang 3, tabangun ninda ruang 3A, tabangun ninda ruang 4, tabangun ninda ruang 5, tabangun ninda ruang 6. Itu untuk perusahaan. Untuk karyawan sejak tahun 95 sampai gaji itu kini taruh naik. Atau barakahnya. Ya kan? Mudah-mudahan banyak lo barakah dicapai di karyawan ASN Kota Padang tercinta ini dengan relanya membayarkan zakat. Amin. Ya. Kalau adonan salah Bapak Ibu, Pak Wali dari penyampaian ambo de urang lagai we. Ambo mohon maaf karena anak ambo namudo kok. Rajin-rajin karajo ya nak. Ya kan? Jangan di jam karajo tiok sebentar minta izin. Itu pitaruh apa cik? Setia jo suami yo. Anak muda-muda kelaki betulo setia jo istri. Dari balanti kapainan itu nanggadang muaronyo dalam balaki bapacaran itu nanggadang sansarono. Acuba lah dikelihat. Ya kan? Kuindak sansaro sudah. Baik tu jo laki-laki. Jangan sembarang kita selingkuh saja. Dalam bab ini bapacaran pasti runtuh rumah. Rumah tanggo nan halal tu selah. Jangan diminum jua ayah banda. Ayah banda barana kajaniannya di alun dimasak sakit parui. Kalau bini awak dibawa ke mapai awak tak cameh tu. Tapi kalau dicuba membawa bini orang sansaro awak ni. Itulah iblis hebatnya. Akece iblis ke orang ko atau pengaruh orang mencaliak bininya titik selemo mencaliak bini kawan titik selero itu nang kita tinggal. Mudah-mudahan kita sadonya diberkahi Allah. Amin ya rab. Salaka Allah mau minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bekerja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.